ada banyak amalan yang bisa dikerjakan oleh anak yang masih hidup yang pahalanya bisa mengalir kepada orang tua. Di hadis Muslim ada 9 lafaz. Idza matal insan, jika seorang manusia wafat, inqata'a sa'iru amali, terputus peluang amalnya seketika. Illa min thalath, tapi ada amalan tertentu yang pahalanya tetap mengalir. Jadi kalau seorang meninggal gak bisa beramal lagi, pahala selesai. Tapi ada 3 amalan yang saat dikerjakan oleh beliau sebelum wafat, atau beliau wafat orang lain kerjakan, maka pahalanya terus mengalir. Apa itu? 1, sedekah jariyah, perbuatan baik yang pahalanya mengalir. Almarhum sebelum misalnya wafat, tiba-tiba kemudian Masya Allah suka belikan mushaf, dikirim ke penghafal Quran, kirim. Beliaunya meninggal, mushafnya masih ada, pahala mengalir. Setiap huruf 10 orang baca, mengalir lagi. Yang paling menarik yang kedua, beliaunya sudah tidak ada, tidak mewakafkan mushaf, anaknya yang hidup mewakafkan. Sampaikan mushaf atau dibacakan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bacaan itu sampai, pahalanya sampai.